Orang pusi di pusi mayang tak. Zuhur tak mayang, asar tak mayang. Neh, gari tak mayang, isu je mayang ni tiga gue. Neh, dah pusi kepala otak apa gitu. Neh, Allah tidak akan terima amal hambanya melainkan daripada golongan-golongan yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Neh, jaga baik, jangan tak takwa pada Allah. Nah, kita tengok orang semayang, semayang terawih kan. Neh, ni ramah, mari sejik lah. Ramah, macam-macam ragang tengok. Terima kabar doha, betulkan sah, rapat-rapatkan sah. Ganyak repang situ. Neh, antara adab-adab yang tercela lagi buruk, seseorang itu atau jemaah itu tidak merapatkan sah di dalam sembahyang. Neh, ia lebih buruk daripada tidak ada akaun. Lebih buruk daripada tidak ada kipah. Tak ada akaun, tak ada kipah, tak rugi fadilat sembahyang jemaah, tak ada, tak ada kurang. Neh, ini untuk keselesaan je, boikot mugi pang untuk selesa je. Adapun pahala sembahyang berjemaah 27 ni ulama-ulama bilang termasuk merapat dan membetulkan sah. Ekang tak sah. Walau panah. Tapi kalau maknanya neh rapat sah malek, ekang tak ada, parok lagi pahala. Dan kalau dak rapat sah malek, renyak repang, ada kau sejuk, siap jadi air batu cik imam. Neh, tak jadi apa kau. Nah, benda ni kita kena ambil cakna. Nah, waktu imam kabur tu kita kena dengar. Istau sufakum wa'atadilu. Nah, betulkan sah, rapat-rapatkan sah, betulkan sah, luruskan sah. Bukan saja-saja tu. Nah, setengah ulama mengatakan menjadi suatu kewajipan imam memberi pesanan agar jemaah ataupun neh ahli di belakang itu merapat dan meluruskan sah. Pesanan yang wajib siapa? Ada setengah ulama mengatakan demikian. Neh, luruskan sah, rapat-rapatkan sah. Kita bila imam kata gitu, kita tengoklah kita punya tumi, kita punya bahu, biar rapat. Dalam bab ni jangan malu. Ada orang di malu nak pergi rapat dengan orang sebelah. Pasal apa? Dah hidup kena. Kan rapat-rapat kan ini marah. Dalam bab ni jangan malu. Neh, borang kita punya kemaluan. Neh, biar pergi rapat. Rapat. Pala baru pergi rapat. Haa tak? Haa. Batu teman dia kena terjemur kau Melayu atas. Jangan tanggak saja. Memang aku agak saja. Istau supakum wa'tadilu. Neh, dorang aku majlis mana reti bahasa Arab. Ku Arab ya reti. Neh, kena terjemahlah. Betulkan sah, rapat-rapatkan sah, lurus-luruskan sah. Itu. Ni main ku Arab saja mendapa. Neh, main wa'tadilu, wa'tadilu, wa'tadilu mendapa. Ni tanya orang sebelah. Orang sebelah kata, pas pada mayang terawih, ada wah hulu. Oh, itu. Oh, lama je akan kicu air kopi. Neh. Neh. Jadi, luruskan sah. Neh. Tengok tumi belakang. Jangan tengok kaki depan. Tengok tumi belakang. Biar sama bakti buat akan risang. Serik. Neh, kan garisan kan kapek sejik sejik dengan surat straight kan buat garisan ah. Paham dia? Liter belum berkereta. Kan, dia punya apa benda ni tumi biar sama atas garisan, lurus sama. Tumi belakang biar sama. Bukan depan. Depan tak sama. Pasal apa? Saiz kaki lain-lain tak boleh nawak sama. Neh, makmum saiz 12. Terimang sahih dua. Nah, mana sama. Nah, jadi depan panjang pun tak ada. Ha? Tubik kau nak kau, tak apa ke depan. Nah, hak belakang nak pergi sama tumik ni. Sebab tu bila terimang kata betulkan seluruh kasar, tengok tumik belakang. Nah, kita tengok depan. Bodoh tu. Depan siapa kecerah, dah sama.
Nah. Ha, waktu bila tengok depan, belakang kau berjono. Sahabat-sahabat ambil daya icocong tumi. Nah, mana-mana yang tidak rapat sah. Ho, jangan main. Beket sahabat. Mana tak rapat sah malik icocong tumi ke belakang. Oh, ayah cocong tumi dengan pedang. Bukan tu cocong mengecium bawang. Nah, cocong dengan pedang. Tak berdarahnya. Lepas tu dia ambil berat dalam bak ni. Pasal apa? Dia boleh menguatkan jiwa orang-orang beriman pada Allah. Walau dalam sah semayang. Dia ada kaitan ni. Tiap-tiap apa yang Nabi suruh, dia tidak ada benda yang saja-saja tau. Nampak? Dia ada hikmah di sebaliknya. Walau hikmah itu tak tercapai di akal fikiran kita. Guana dah kalau mayang genggang-genggang, jadi guana selesa sikit. Dah majik ramai mayang tirau eh. Dah panah apa semua. Buat genggang-genggang lah. Akal kata. Neh, tapi di sana syarak menyuruh kita rapat. Dah panah, biar panah ha, asal rapat. Kesatuan, disiplin, kekuatan ada di situ.